Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang mana garing di antara kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sehat diawetkan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada ayah bunda yang dapat berhadir dalam undangan kami dalam acara silaturahim. Karena dari tahun yang pertama, kita setiap tahun itu pasti ada mengadakan silaturahmi bagi yang angkatan 2020. Tahun yang kedua kita mengadakan juga silaturahmi yang seperti ini. Akan tetapi di tahun yang ketiga kayaknya kita ada pakum, kada mengadakan silaturahim. Bahkan tahun yang keempat, ya tahun ini pun sebelum adanya ini ada apa ngarannya telah anjuran dari orang tua mengingatkan bahwa apabila lagi kita silaturahim kayak biasa. Nah, jadi dengan adanya anjuran dari orang tua tadi, pengingat dari orang tua supaya diadakan silaturahim, maka kembali kami teringat. Karena memang tahun pertama, tahun kedua kita ada silaturahim. Jadi ulun ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mengingatkan kami agar diadakannya acara silaturahmi ini. Teriring doa dengan kita silaturahim ini, yaitu Allah Ta'ala datangkan rizki dengan silaturahim ini. Di antara rizki apa? Yaitu adalah insyaallah dengan ada pertemuan yang seperti ini, bersinergi antara orang tua dengan dewan guru, mudah-mudahan menjadikan anak kita anak nang soleh dan solehah. Karena dalam mendidik bukan sekedar peran guru, tapi dalam mendidik harus ada tiga orang yang bersungguh-sungguh. Murid yang bersungguh-sungguh, orang tua yang bersungguh-sungguh, dan dewan guru yang bersungguh-sungguh. Jadi tiga ini harus bersinergi seberataan. Pertama-tama ulun mengajak bubuhan pian seberataan untuk kita kembali mengulang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak kita berada di ruangan, di lingkungan pondok pesantren. Kenapa? Karena banyak di luar sana nang orang tua hendak memasukkan anaknya ke SD Qur'ani Al-Mumtaz, tapi terkendala bukan masalah biaya, terkendalanya anaknya nang kada mau. Ini perlu kita syukuri bujur-bujur bahwa pian hendak menyolahkan anak ke SD Qur'ani Al-Mumtaz dan anak pian pun pulang gayung bersambut hendak juga sekolah di SD Qur'ani Al-Mumtaz. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang tua nang sampai menangis di hadapan dewan guru, curhat hendak memasukkan ke SD Qur'ani Al-Mumtaz tapi anaknya nang kada mau. Tapi di sisi lain, setiap hari Jumat biasanya ulun mengajak siswa dan siswi untuk bersyukur juga. Apa bersyukurnya? Banyak di antaranya anak nang hendak masuk tapi orang tuanya nang kada hendak. Jadi ada nang anaknya hendak, orang tuanya kada. Ada nang orang tua hendak, anaknya kada. Tapi alhamdulillah kita di sini anaknya, orang tuanya hendak. Bukti hendak anaknya apa? Sampai garing toh tetap aja sekolah. Berarti memang itu kehendak dasar bujur daripada anak pian. Ini perlu kita syukuri bujur-bujur. Kenapa? Karena seandainya
kita menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren, sebenarnya SD Qur'ani Al-Mumtaz ini sebenarnya dalamnya itu ya madrasah ibtidaiyah juga. Karena sejatinya ini kita dari jam 8 sampai jam 12, setengah 12, dari jam 8 sampai setengah 12 kita keagamaan, ada umminya, ada madrasahnya. Jadi sebenarnya bukan sekadar SD, kita ini sekolah di pondok anak pian. Ujar Habib Segaf yang video sidin viral, apabila orang tua memasukkan anaknya ke pondok, maka orang tua itu akan memasuki tahapan-tahapan menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita di sini bukan sekadar menyekolahkan anak, kita di sini bukan sekadar mendidik anak, tapi kita yakini gawian kita menyekolahkan anak ke sini yaitu untuk membuat hati Nabi Muhammad gembira. Ulun teringat waktu kedatangan Habib Ahmad bin Jindan. Jadi ujar ulun, "Bib, tolong nasihati gasan ulun." Lalu Jasidin sebutin aja nasihat, "Napa? Apa nang kita gawi jadiakan untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad." Itu niat nang paling hebat, itu niat nang paling tinggi. Ulun kembalikan lagi ujar Habib Segaf Baharun, pimpinan dalwah yang meresmikan pondok pesantren ini. Ujar Sidin, bilanya orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren, berarti orang tua itu sudah memasuki tahapan-tahapan untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian ketika anak ini kita didik dengan didikan agama, tak beda, insya Allah ulun bukan memuji lah, bukan memuji SD Qur'ani, cuma memang testimoni-testimoni dari orang tua. Banyak orang tua nang menelpon ulun, ma WA ulun, alhamdulillah guru wai anak ulun kawa bisa beuduk, bahkan sudah rancak ulun kesahakan, sampai-sampai ulun nang ditagurnya salah beuduk. Cuma ditagur anak ini bukan tersinggung kada, malah bersyukur anak seorang sudah kawa menagur seorang ketika tersalah beruduk. Nah ini belum lagi sembahyangnya, belum lagi bacaan Qur'annya yang insya Allah bebuhan pian seberataan merasa akan. Nah walaupun banyak keluhan dari orang tua, kenapa anak ulun ini kada naik-naik jilid misalnya, ini kenapa anak-anak ulun ini kada naik jilid? Nah, perlu ulun jelaskan di sini, karena standar kita naik jilid itu sudah sudah ada standar. Jadi diantaranya bacaannya harus bujur, panjang handapnya harus bujur. Supaya apa? Ada standar kenaikan. Kada nang bilanya tuntung jilid langsung naik, kada. Bilanya tuntung jilid diulang-pulang dari 1 sampai halaman 40. Supaya napa? Ketika naik ke jilid berikutnya, berarti sudah mantap. Ulun kada handak nang asal naik, bahkan ada nang memasukkan anaknya, guru jar, anak ulun jilid 1 lah, di lain sudah Al-Qur'an. Ujur ulun, tes pang baca Qur'an. Harapian banyak tagurannya daripada nang bujurnya. Kenapa? Karena di lain tuh naik-naik eh. Ada kita kada, kita pokoknya bilanya kada sesuai target, kada naik. Supaya napa? Ketika naik jilid inya dalam keadaan mantap sudah. Baapa kita jilid betinggi-tinggi tetapi kada bisa, kan supan. Bahkan bepada anak ulun gurai sudah Quran, ternyata umba dites haro ke jilid 1. Nah justru itu pian sabar aja, insya Allah kada bakalan jua kalau lah bertahan di jilid 1 sampai lulus. Insya Allah naik-naik aja. Cuma ulunnya hendak memantapi bacaan anak pian, supaya walaupun jilid 2, jilid 3 bacaannya sudah mantap itu tah. Nah kemudian ulun ada mengirim di grup itu tentang SD Qur'ani Al-Mumtaz ini adalah kawa dikatakan SD plus. Itu SD plus. Kenapa? Karena kita ada pembelajaran umumnya, ada pembelajaran agamanya, ada madrasahnya, ada umminya. Dan ini kabar gembira bagi anak pian nang sudah Al-Qur'an, insya Allah di bulan Januari kalau kada salah, di bulan Januari
itu kita sudah memasuki masa munakasyah. Munakasyah itu anak pian dites kana. Siapa-siapa nang kawa umpat wisuda, bilanya lulus maka di situ kana kita adakan ngarannya uji publik ngarannya. Jadi dari masyarakat kita undang, terutama orang tua SD Qur'ani Al-Mumtaz kita undang, dan masyarakat nang lain pun kita undang untuk menyaksikan anak pian nang tampil di hadapan tanpa ada settingan, dan banyak kena nang pengujinya langsung kita datangkan dari Banjarmasin. Jadi yang mana-mana anak pian nang sudah Al-Qur'an itu kena ada masanya di bulan, di tanggal, pokoknya intinya di bulan Januari lah, tanggal berapanya wallahu alam, kita mengumpati jadwal bubuhan Ummi Banjarmasin. Nah, tapi akan dalam kesempatan ini ulun jelaskan juga, karena kita ini mendatangkan trainer dari Banjarmasin, nang asal pian tahu, sekali mendatangkan itu untuk satu guru kita dari ketetapannya dasar dari umminya sudah itu per gurunya kita mendatangkan kalau kada salah 2 juta rupiah. Jadi ini nang mentes anak pian kena lulus kadanya. Jadi bukan guru di sini kada nang mentes, amun guru di sini ulun gen lulus akan seberataan. Tetapi nang mentesnya bukan guru di sini, bukan PJ Umi Tanah Laut kada, langsung ulun menghandaki pengarannya Umi Banjarmasin. Jadi ulun betakon, julun berapa biasanya hadiahnya? Lalu ujar bubuhan Umi Banjarmasin, sesuai kesepakatan itu untuk penguji berkisar 2 juta rupiah. Nah itu. Nah, kena ulun jelaskan lagi lebih lanjutnya kena kepada orang tua nang sudah anaknya itu mengumpati tahapan-tahapan wisuda. Nah, kemudian dalam kesempatan ini juga tadilah SD Qur'ani Al-Mumtaz bisa disebut dengan SD plus. Plus agama. Karena memang di wadah kita pendidikan agamanya lebih banyak. Nah, berhubung plus pendidikan agamanya berarti plus juga uyuhnya. Akan tetapi bisa-bisalah ulun mengharapkan ke orang tua, dan ulun yakin pian sudah berpengalaman mengaturkan jadwal istirahat anak pian. Karena ulun ini mengejar pendidikan di sini mulai jam 8 itu wajib masuk sudah, sampai jam setengah 10 istirahat. Ini di hari Senin sampai hari Kamis lah. Hari Senin sampai hari Kamis jam 8 sampai jam setengah 10 itu istirahat. Kemudian jam 10 masuk lagi, jadi istirahatnya setengah jam. Dari jam 10 sampai jam setengah 12, kemudian setengah 12 istirahat lagi sekaligus tidur qailulah. Kemudian setelah itu jam 12 bangun, keluar istirahat jam 12.15 menit, jam 12.15 menit masuk lagi anak pian ke musholla untuk murojaah, untuk mengulangi hafalan-hafalan anak pian secara berjamaah. Otomatis teuyuh. Nah, itu tah. Kemudian diantanya lagi plusnya kita adalah plus karakter akhlak. Nah, cuma di sini ulun andak di akhir. Kenapa? Karena memang masalah merubah akhlak ini ngalih. Nah, bahkan ulun mengundang pian ke sini, ulun hendak minta pendapat-pendapat bebuhan pian karena setelah ada pemberitahuan dari kepala sekolah kita, nih pian kenalkan dulu kepala sekolah kita yang baru Pak Sabri. Nah, itu tah. Doakan sidin mudahan sidin panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Nah, jadi setelah ulun kena ada imbauan dari Pak Sabri tentang kurikulum. Nah, setelah itu kena ada tanya jawab. Nah, cuma keluhan ulun di sini dan kami belum kawa lagi memecahkan. Nomor satu yaitu masalah kehilangan sepatu. Nah, ini ulun minta apa ngarannya, minta saran, usulan, karena berbagai macam sudah kami terapkan. Dua aja pang sebenarnya lah nang belum kami kawa pecahkan. Nomor satu masalah hilang sepatu, nang kedua masalah bakalahi. Ulun insya Allah ikhtiar kada kekurang ikhtiar. Setiap hari Jumat dipadahi, janganlah bakalahi, janganlah maanu sandal kawan. Sudah
Itu ikhtiar. Kada dipadahi kalau insya Allah setiap Jumat sudah dipadahi. Sampai-sampai pian sekolah mana nang kawa mendatangkan polisi sampai ke sini. Dan ulun padahi polisinya, padahi palah bilanya ada nang masih bakal lahi karena masuk penjara. Sampai polisinya hakon dipadahi nang kayak itu tah. Itu sudah ikhtiar nang luar biasa sampai mengundang polisi. Yuk kira-kira siapa lagi nang ulun undang yuk. Ya Allah. Nah, lalu kami adakan rapat dengan orang dengan dewan guru. Ternyata kita dewan guru kada kawajo memecahkan. Nah, jalan terakhir ulun rapat dengan orang tua pulang. Kayak apa cara memecahkan tentang bakalahi terutama yang terjadi ya hampir setiap hari masalah kehilangan sepatu. Nah, itu. Terakhir dari ulun saran atau bukan saran, permintaan dari dewan guru terutama UMI terutama madrasah, tolong buku-buku pelajaran anak pian disiapakan. Kenapa? Karena hampir setiap hari ada tarus anak nang kada membawa buku pelajaran. Ada kada membawa buku umminya, ada kada membawa buku madrasahnya. Maka ketika kada membawa buku, berarti kada belajar anak pian. Nah, justru itu ini permintaan dari dewan guru, tolong dihimbawakan agar kiranya nomor satu buku itu dipersiapakan entah di malam hari dan sebelum inya tulak sekolah. Dan banyak buku-buku itu nang selawarnya tepacul. Sampulnya kadeda lagi. Hanyar beberapa bulan sekolah sudah hilang sampulnya. Tapi ulun lihat memang sampul nang kadeda lagi itu karena kadeda kada pakai plastik. Nah, jadi ini bisa juga nih himbauan dari ulun, tolong buku-buku anak pian baik umminya madrasahnya dipakai plastik supaya lebih aman. Nah, barangkali inilah nang bisa ulun sampaikan. Salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Dan sekali lagi ulun ucapkan ribuan terima kasih atas waktu nang pian luangkan sehingga pian dapat berhadir memenuhi undangan kami di tempat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.